بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اشرح صدورنا ويسر لنا أمورنا وفقنا في ديننا واجعلنا من المخلصين. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam yang mulia ini kita sama boleh sambung ngaji minggu kita. Maka alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menggalak kita berilmu, cari ilmu. Dan dalam hal kita mencari ilmu, Allah SWT menggalak kita suruh beramal. Dan ilmu dan amal saat ini mutalaziman, maknanya sekali duduk sekali. Lepas tu dalam hal amal saat ini perlu kepada niat pula. Ya, kepada niat. Mana kata ilmu, amal, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pasti kena satu objek. Kalaulah kita tu buat amal dengan tanpa ilmu, orang panggil kata amal jahil. Maka amal jahil, amal yang tidak berdasarkan kepada ilmu, maka tidak memberi faedah kepada kita. Terutamanya kita tengok kebanyakan daripada ahli-ahli sufi, mereka beramal tidak rujuk kepada dalil, tidak rujuk kepada dalil. Orang kata dalil saat ini ataupun tempat dia ambil saat ini dia tak perlu. Dia kira kata tak buruk ke syekh dia apa? Wayak. Dia tak tanya. Kata syekh ni ambil mana ni? Darah. Kalau syekh yang wayak saat ni tu, maka 100%. Tak boleh siapa nak kata gambar. Haa, tu tu. Dia panggil kata, satu perkara. Ada hal masalah, dia mahu nak ilmu. Dia mahu cari ilmu untuk nak amal. Tapi, dia terima ilmu saat ni dia daripada orang yang tidak berpandu kepada Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalil mereka ni mimpi. Dan mimpi ataupun ngigal. Nah, sebab tu kalau kita baca kita pada at-tasawuf. At-tasawuf hakikat at-tasawuf sebenarnya at-tasawuf ni apa? Maka didapati mereka tidak bergantung kepada dalil yang di ajarkan oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini pengalaman sendiri lah, kerana biasa duduk dengan puak sufi, saya didapati mereka hanya amal dengan modal kata mimpi. Nah, syekh mimpi hari ini syekh lebih kaya atau mana aku mimpi, aku decok lah aku ni. Lepas tu aku zikir, aku kata aku isap, aku yang isap akan decok bila. Setelah tu ya. Tu. Jadi, buat satu perkara yang paling pelik sekali bagi kita. Tak bisa tengok nak ni tu dah. Mereka tu pergi dengan mudah-mudah. Kalau orang kata, dalil Quran. Dalil daripada hati
ni? Oh, dia kata, aku tak payah. Dia kata, aku tak payah. Padahal dia kata, dia tahu payah mana? Dia kata, daripada Dr. Sekwet, Syekh dia, Syekh Torekoh dia saat ni. Bergantung-gantung dah berpuluh-puluh Torekoh. Pakat mari, semua dah tak suka kala zikir tu. Kerana tubuh ni, tak jauh suka kata bunuh zikir. Kalau mundur kaku, ada zikir wiri yang Syekh nak ajar. Maka tak makbul, tak terima. Tak boleh tukar zikir ke mari, tak terima sama sekali. Allah nak ajar kata, pelik yang bagi yang mereka. Maka di sini orang kata, ya cari ilmu. Tapi ilmu, ilmu jahil. Ilmu daripada jahiliyah, daripada jahil. Makanya dia awak amat dengan cara jahil. Juga. Jadi tu baik, ada tu baik nanti jauh sekarang apa. Sebab itulah ambil daripada Nabi SAW turun kepada sahabat diiktibar kata sahabat semua saat ini qad utiya ilman wa hikmah, setelah dia beri kepada mereka ilmu dan diberi hikmah kepada sahabat saat ini. Lepas pada sahabat itu mari turun tabi'in dah pula yang terima dengan cara cara Quran dan cara sunnah Nabi SAW. Sebab tu dah, kalau kita tengok sini ada seorang daripada Nafi' yang ada, sesungguhnya ada seorang yang tanya Ibn Umar, dia tanya hak ilmu, tanya Ibn Umar radhiyallahu anhu mas'alatan fatata' ra'sahu, yang ditanya tentang satu masalah. Ibn Umar ni siapa dia panggil tu, turun kepala, tengok ke bumi, tak tak ra'sahu, nak tanya turun. Panggil apa? Panggil tunduk ke bawah. Jadi tunduk kepala saat ini walam yujibhu hatta dhannannas annahu lam yasma' mas'alatahu. Dan Mak Ibn Umar tak jawab soalan Nafi' nak ni. Soalan seorang lelaki nak ni. Sehingga orang di sekeliling tu suka kata Ibn Umar tak ada dengar. Dia tanya pertanyaan di sana. Faqala lahu, maka dikatakan kepada ini. Seorang berkata kepada Ibn Umar, dia kata, ya rahmatullah, amma sami'ta mas'alati, Tuhan berahmat kepada Mu Ibn Umar. Mu tak dengar ke soalan aku saat ini? Qala bala, bahkan ku dengar. Walakinnakum ka'annakum tarawna anna Allah Ta'ala la yusailuna amma tas'aluna anhu. Dia kata, bahkan ku dengar soalan mu saat ini. Akan tetapi, buat kamu ni seolah-olah kata, buat mu pandang tanya saja ya buatku. Atau tak ada gambar kata kuatku ni kena Allah SWT tanya pula. Mana kata, mu tanya ku, ku jawab. Soal Allah SWT kan tanya ku. Aku jawab mana, ku baik mana. Ni nak ayat kata, Ibn Umar sebagai tok guru, sebagai sahabat Rasulullah SAW, tak berani nak jawab soalan orang tanya. Takut Allah SWT tanya dia. Utrukna rahimakallah hatta natafaham fi mas'alatika. Tinggal kami sudah supaya kami dicari PMB ataupun dicari masalah orang ni di kami boleh pahit. Yang kata tak ada dijawab selalu ikut nak kata dah. Ibn Umar kata biar kami dicari dulu. Sampai kami pahit masalah kamu ni nak tubik natijah lagu mana. Fa'ikan alaha jawabun indana. Jadi kalau anda bagi masalahmu untuk jawab di sisi kami. Dia kata mana? A'lamna ka'annahu la ilmalana bihi. Ada. Jikalau ada, kami wayak kepadamu. Tapi jikalau kami itu tak tahu hukum masalah yang tanya saat ini, kami akan beritahu kepadamu, kata kami tak tahu. Tak reti masalah ini. Mungkin lagi tanya orang lain pula. Itu nak wayak kata Ibn Umar. Anak Umar bin Khattab, khodda dengan Nabi SAW, sahabat pada tertinggi sekali, dari masalah agama, tak jauh, ingat, mudah-mudah. Itu. Wajah sa'irat ila Ibn Umar faqala li ibnihi i'tihi dinara. Ada seorang mari jumpa dengan Ibn Umar, dia nak tanya. Sa'irat ila Ibn Umar faqala li ibnihi i'tihi dinara falamma sarafa faqala lahu ibnuhu taqabbalallahu minka ya abata. Oh ni sa'irun mungkin tanya dah. Sa'irun makna kata orang minta sedekah. Orang mari minta masalah dia. Dia mari minta gano. Orang mari minta mau ada benda kan? Aku berhajat kepada satu perkara ni. Ibn Umar kata ke anak dia, mui kepada dia satu dinar. Mui kepada orang minta tu satu dinar. Maka orang tu ambil satu dinar apa lagi? Anak dia kata kepada ayah dia, taqabbalallahu minka ya abata. Allah SWT terima daripada mu ya abata. Ya ayah.
Faqala law alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah. Nah, jikalaulah aku tahu law alimtu anna Allah taqabbala minni, sungguhnya Allah SWT terima daripada aku satu sujudah. Satu sujud. Aku sujud kepada Allah SWT. Nah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya Allah SWT itu terima daripada orang yang bertakwa. Maka kata Ibnu Umar, orang sahabat lapat dengan Rasulullah SAW ni. Dia tak tahu kata Allah SWT terima tak dia sujud dia untuk semaya tadi. Satu sujud tu kalau dia kata kalau aku tahu kata Allah SWT terima, maka hatu paling hebat sekali. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah SWT itu terima amalan itu daripada orang yang bertakwa kepada Allah SWT, kepada orang muttaqin. Kau yang tua penuh patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Allah kata gambar dah lain ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat dia dan niat dia tu. Setengah mana tu kena terima. Jadi nak ayat tadi dia tu tak yakin lagi kata Tuhan terima amalan dia. Nah, tu. Sini nak ayat kata oh kita sok dia sat ni tu tak sudah megahlah. Nah, tak kena megahlah kata kita ni tak apa dah kau orang lain dah ataupun kau orang dah ibadat dah aku semaya tak tinggal dah. Kita tak kena megah kata kita nak orang lebih tinggi daripada orang lain. Nah, waktu hadis Nabi yang mari kata rubba. Nah, boleh jadi orang seorang yang mana asy'ath akhbar. Asy'ath akhbar tu makna kata ya serudung, ya berdebu dah. Mari tu tengok pak tu, nampak tak ada. Nampak tak ada orang, tak ada cuci, tak ada bersih. Nah. Kenapa? Dia dapat sini dia saat ni dia boleh yang paling diterima oleh Allah SWT di sisi dia. Nah. Allah SWT kata Nabi SAW kata Allah abarrahu nasya Allah SWT akan terima doa dia. Ayat kan nak dicuci diri dia saat ni dia cuci jiwa. Nah, cuci jiwa. Dari hakak ada ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Ibnu Umar katanya idza asbaha radhiyallahu anhu Ibnu Umar ni apabila dia bangun berpagi dia katakan Allahumma ja'alni min a'zami ibadika nasiban, ya Allah jadikanlah aku ni salah seorang daripada su besar-besar hamba-Mu yang bernasib. Nah, dalam gapo fi kulli khairin pada setiap kebaikan tuqsimuhul ghadata yang dibagikan pada hari ini. Jadi nak ayat kata doa dia terkira kata ya Allah jadikanlah nasihat hari ini aku salah seorang daripada orang yang timo nasihat paling banyak sekali. Nah, ini doa. Sebab tu saya pernah sebut sini kata sahabat dia doa siapa kata tadi kasih hilang dia doa. Tak ada kasut putuh. Buruk. Ya Allah. Tak ada kasut putuh. Ya Allah. Aku berhadap dengan tali kasut. Ya Allah. Kita Allah. Tengok tu minta Tuhan. Kalau kita. Tengok tu minta Tuhan. Tak. Sahabat minta Tuhan. Doa kepada Allah SWT. Nak ada kasut. Nak ada kata harap. Dia tak ada pada perkara yang lain. Harap Tuhan sungguh. Nak ada hebat di sini. Jadi. Wanurun. Tuhda bihi wa rahmatih tansyuruha wa rizqun tabusutuhu wa durrun takshifu wa bala'un tarfa'u wa fitnatin tasrifu. Jadi ini ayat kata apa? Ibn Umar saat ini yang kata dia minta nasib habuwe daripada Allah SWT sebesar-besar habuwe minta habuwe apa kebaikan yang bagi hari ini wa nurun wa nurin nah wa nurin tahdi bihi eh wa ni dan cahaya yang membawa aku kepada jalan yang betul wa rahmatin tansyuruha dan rahmat hamu sebah hari ini tu juga boleh ke aku ya Allah wa rizqin tabsutu dan rezeki hamu tabuh hari ini pun muwi ke aku ya Allah wa durrin dan bahaya yang kamu buka hari ini minta pecahlah depan makhluk dah ada aku ya Allah dan ni senolah maksud. Lepas tu, dan bala yang kau angkat daripada orang saat ni ni. Aku termasuk dalam ya Allah, seorang daripada yang kau angkat bala daripadanya. Dan fitnah, yang mana engkau menjauhkan daripada seorang, maka jauh masukku seorang daripada tu ya Allah. Tengok ni, doa.
Eh, jangan kita buat main perempuan dengan dia. Eh, aduh, oh, dia kata nak doa dia mana? Nak doa dia mana? Oh, dia kata, benda Umar yang kata. Eh, dia, dia doa waktu pagi, ila asbaha, berpagi. Asyik waktu pagi, doa. Oh, ni doa Ibn Umar. Doa saat ni, dia ada dua. Doa maksud yang datang daripada Nabi SAW. Waktu sebaik-baik doa. Lepas tu, dia ada doa yang dikaryakan oleh sahabat. Yang dikaryakan oleh sahabat. Lepas tu, dia ada doa yang panggil kata, dengan tajrubah. Dia panggil kata doa yang diterimakan dengan dengan berlatih. Dengan terang. Aduh. Supaya ada orang seorang. Rabbila tadarni fardam wa anta khairul warithin. Ini doa Nabi. Apa Nabi? Rabbila tadarni fardam wa anta khairul warithin. Nabi Ayyub. Nah, ada. Jadi, berdoa sini dengan tengah tu. Dia kata, ya Tuhan aku, jangan pun biar aku ni sore. Nah, orang tak bini ni dah. Orang tak ada anak. Nah, orang tak ada anak. Orang tak ada, orang tak ada bini, orang tak ada apa. Dia ada nak apa ni? Setengah orang buat doa lah aku ni. Ya Allah, janganlah biarkan aku ni hidup sore. Wa anta khairul warisin, dan engkau lah sebaik-baik orang yang memberi pusaka. Mempusaka ni. Nah. Jadi setengah ulama yang kata, siapa tak ada anak, minta ya doa banyak doa ni dalam sujud. Dan doa-doa ni banyak dalam sujud. Rabbil tazarni farda wa antakharu warisi. Rabbil tazarni farda wa antakharu warisi. Maka dengan buat saat ni tu, dengan ikhlas dia kepada Allah SWT dalam sujud supaya dia semua-semua tu, dia dapat hati, bini dia ngana. Nah, bini dia ngana. Apabila dia ngana saat ni, itu kepada Syekh Al-Ajjar ni. Dia kata, ya Syekh, aku boleh anak ni. Aku dah baca doa orang ni. Apa tu hewi anak aku ni? Haa tu. Jadi, orang tanya. Doa ni siapa aja? Doa daripada Quran. Daripada Quran. Tapi doa yang bukan tertentu kepada God tu ya. Dia tak ada tentu ada boleh anak ke. Boleh untuk lelaki ke. Boleh untuk bini ke. Tak kali. Nah, tapi, dengan kita tuju kepada satu perkara saat ni. Niat kita saat ni. Ya, dia kita ke situ. Haa tu doa tu saat ni tu. Jadi, kalau kita melalui, saya cuba. Dengan melalui pula, banyak orang bakat usaha doa lagu ini, siapa tu mereka tu boleh, boleh anak. Nah, kalau ini orang kata, ni doa hak sahabat. Doa sahabat nak ni, boleh beri lafaz lagu ini. Sebab tu, doa kita sendiri pun tak ada rasa apa. Bangun pagi, ya Allah, ya Tuhan aku, ya Allah, pagi ni, ya Allah, alhamdulillah, aku ni sihat dan afiah, ya Allah. Nah, mungkin aku kesihatan, ya Allah, hari ini nasib baik kepada aku, ya Allah. Aku nak pergi tani pohon kayu, ya Allah. We berkatkan ada kebunku, we berkat tanam neku, we sampai ke, apa ni, boleh makan dan boleh. Itu doa kita tak nak sama ayu, ada masalah apa, boleh. Nah, itu. Tapi jangan syirik sudah. Jangan ada syirik. Jangan ada dicampur benda lain masuk dalam doa. Kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan, ya Allah. Ya Allah, melalui kubur ni, ya Allah. Tak boleh. Ya Allah, tapi melalui kubur ni, ya Allah. Datuk ni duduk ada kubur ni khamat, ya Allah. Aduh, dengan media, dengan ku, minta dia, ya Allah, minta aku, ya Allah. Tak boleh, syirik lah. Kalau lagu tu, dia ada syirik. Ada pun video di pokok kayu ya. Tapi susu pun dengan izinmu, ya Allah. Izinmu juga, tapi minta di pokok kayu. Hal itu tak boleh. Minta di kubur, di pusu, dekat dia manusia kok, kok mati. Tapi hak hidup lah kok. Kalau hak hidup kita pergi, kita semua hidup kita, tak ada masalah kok. Kita nak musafir, kita nak doa kawin, tak ada apa. Kita nak pergi haji, so ni, dia betul doa kawin selamat, tak boleh. Kita haji, mau haji kat saya ni, tak ada masalah apa. Tu tak ada pula lagu tu. Wa syariba maratan ma'an mubarradan fa baka fastadda buka'u. Dia kata Ibn Umar pada suatu hari dia minum air sejuk. Air sejuk lagi mubar air sejuk yang disejukkan, bukan air sejuk. Air sejuk semata ni dah lah, air sejuk itu dah. Air sejuk Allah yang disejukkan. Mengalu kita ke air sejuk itu jailah. Yang minum sejuk saat ini, fabaka, tiok dia. Ibn Umar tiok, lima aku boleh minum air sejuk. Bukaan syadidan, tiok sungguh-sungguh. Faqila lah, maka ditanyakan dia. Mayum kik, tiok apa Ibn Umar? Fabaka, lakartu ayat fil Quran al-Karim. Aku ingat satu ayat dalam Quran al-Karim.
wahila bainahum wa bainama yashdahun. Wahila bainahum, kata aku ingat satu ayat, wahila bainahum, dan disekadatkan di antara mereka dan di antara apa yang mereka keliu. Nah, keliu nak makan gapo. Nah, jadi bila hari kiamat esoklah. Apabila duduk di neraka esok, tengok ahli syurga dok makan sedap, tok mo dok makan sedap gini-gini ni. Ahli neraka apa keliu? Aku nak tak ah. Nah, ahli neraka minta oleh ahli syurga. Aku nak kata ya. Ahli syurga kata tak ada wi. Harbi ada tak buat mong. Nah. Tu. Jadi wahilah bainahum, disekatkan di antara Allah SWT, hujan disekatnya di antara apa yang mereka telio dan anak maka saat ini. Patik Ibn Umar yang kariahan ni, yang begini je maka wasa sedak Allah, dari Allah deh. Dia wasa sedak air tu saat ini. Ingat kepada hari kiamat esok, dia tak boleh nak maka. Dia tak boleh nak maka saat ini. Fa'araftu anna ahlan nar la yasdahuna syai'an syahwatahum al-ma. Tu. Jadi buat Ibn Umar dia royak lagu tu, dia baca ayat ni dengan sebab dia minum air sejuk dia tiok. Lepas tu buat dia baca ayat ni ni seorang ni ni dia kata di sinilah aku peher ayat ni, aku peher ayat ni ni bahawa ahli neraka mereka itu tidak ada perasaan syahwah apa ni dahaga almat, tak ada perasaan nak minum air. La yashtahuna syai'an syahwatahum al-ma. Itu gambar ni ahli neraka saat ni tak ada cita-cita nak makan ke lain, malaikat minum air, malaikat air saja. Ya, malaikat air saja yang nak, tak ada lah ke lain. Nafsu syahwat tino, kau syahwat makan, nak makan daging goreng ke daging bakar, kau nak makan sabu ke, tak ada orang dari ahli neraka. Kok ia ada paling liu lazat sekalinya ialah air. Batik Ibn Umar tiuk sangat tu. Tu. Jadi, waqad qala Allah azza wa jalla afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Hei ahli syurga, cuwi kat tu katik daripada air hukum duduk makan hak ni tu. Ataupun apa yang Allah SWT beri rezeki kepada kamu. Nah, di kuat dia tu, ada dah lapa air sekali kuat ahli dengan kamu. Ya, panah. Dia ada api. Dia ada api dengan aku. Panah, lulu. Ahli syurga nampak kuat dia, ahli neraka nampak kok syurga. Nah tu. Wa qala rajul Ibn Umar ya khairan nas. Nah, ada seorang lelaki kata kepada Ibn Umar, "Hei sebaik-baik manusia. Wa ibn khairan nas, dan hei anak sebaik-baik manusia." Wa qala Ibn Umar, ni orang bagi puji dia kan. Okay? "Hei sebaik-baik manusia, hei anak sebaik-baik manusia." Muka dia anak Umar Ibn Khattab. Umar Umar Ibn Khattab ni khalifah sa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Umar kata gano, "Ma ana bi khairin nas, aku bukan orang yang sebaik-baik manusia." Ibn Umar dia awak kata, "Aku bukan orang yang sebaik-baik manusia. Wala ibn khairin nas, dan aku bukan juga anak orang yang sebaik-baik manusia. Walakinni abdum min ibadillah, tapi aku seandainya seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Arjullah azza wa jalla wa akhafuhu. Aku harap kepada Allah SWT dan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi." Ya Abu Umar kata kena, "Wallahi lan tazalu bil rajuli hatta tuhliku." Dia kata, "Wallahi kamu akan sentiasa." Gapo dengan rupa lagu ni seorang lelaki hak ni ni sehingga kamu binasa. Kalau kamu akan jadi orang biasa, tak ada lebih gapo-gapo pun, siapa kamu binasa lah. Kita manusia pun lagu tu. Ya, kita akan sentiasa jadi orang yang biasa. Walaupun orang kat tinggi taraf kita, orang alai ke, orang kayu ke, orang kedebe ke, tak, siapa binasa. Lepas tu, orang yang wahi puji orang tu, Ibn Umar yang marah. Tu. Puji janguk lah, puji alai lah, puji dekat orang. Ya, puji dekat orang. Lepas tu satu perkara yang paling bahaya sekarang. Ya, satu tu kita kena, kena beringat. Masalah puji ni bahaya. Bahaya sungguh. Tengok surah Qul a'udzu birabbil falaq ni dah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah SWT buat tunggu sini ni ialah nak jauhkan daripada apa ni jin dan syaitan di waktu jatuh matahari tu. Falaq. Dan nak jauhkan tu. Lepas tu orang panggil kata
min syarri hasidin idza hasad, jauhkan daripada syarri hasidin, kejahatan orang deki apabila dia deki. Nah, satu jadi aib, jadi penyakit masih nah dengan sendiri. Nah, ini yang paling bahaya sekali. Aduh, batu sah. Kita tengok orang penyakit, kita tengok Allah, dia ni sakit lama, 15 tahun, 16 tahun. Nah, oh dia ni sakit lalu lagi ni. Nah, orang panggil kata, satu penyakit yang pelik, dia membawa pun tak ada, dia membawa hatu pun tak ada. Nah, kita kena, orang panggil kata, bila kita ada situ saat ini, kita kena tengok dia penyakit air tu. Dia penyakit air. Nah, tu. Penyakit air ni, tak ada siapa tahu kata dia kena. Kita tak tahu. Sebab saya tak cerita hak penyakit-penyakit ain orang apa ni daripada orang Arab ya. Betul eh hari Rabu ayah komik bagai ni. Ai gini apa ni laki tu dah. Boleh bagi pagi ono ni. Orang pergi ibar di situ bagi rumah budak sakit. Pergi tengok pak dah sebelah. Ada selamat lah. Eh budak umur 14 tahun. Halo ke? 14 tahun tu lepas tu tanya dia kenal ke apa? Dia kata dia cakap waksin. Lepas tu dia kata apa? Demai panah. Demai panah lah ni tu. Lepas pada demai panah tu tadi dia cakap waksin. Maka sudah dia cakap waksin. Tadi selap. Tak khabar. Tak khabar. Orang umur tu khabar. Siapa kau umur 14 lah ni tu ke? Tu elu ke? Boleh. Tak boleh nak bangun, tak boleh nak jalan, tak boleh nak gapa. Kita tengok. Lepas tu, kita tanya lah. Kata, muka rupanya yang budak tin. Rupanya comel lah dia tu. Kata, dia ni ada orang yang puji lah buat-buat. Orang yang puji ke ataupun orang negeri ke orang gapa gini. Kalau ingat-ingat jarak sikit pun tanya mokok dia. Mokok ada yang kata, mokok lari ke ada. Ada pok ya. Aduh. Oh jadi kalau kena kalau orang ada puji ada gapo mokok pun betul dengan mokok pun oh ada puji juga. Apa situ yang panggil anda nyakit air nak masuknya. Ataupun orang deki doh. Kita ada puji anak kita siapa kok dia benci. Ada itu orang deki. Maka deki itu membawa kepada air. Aduh. Maka cara dia nak bok. Bok ataupun mok tahu kata mari daripada mulut dia. Maka kena ambil air semaya dan minum dia dan mandi dia dengan air semaya tu. Aduh, ada seorang Tok Mane kampung dia kata, anak saya pun nombor 21 je. Jadi, mula-mula tu molek, berlama-lama. Jadi, agak. Tak khabar. Bukan tak khabar, jadi tak agak lah. Jadi beleh, jadi tak agak, jadi. Aduh, kata Sarawak lagu ni lah. Abang tu. Ya orang gede ber. Ya orang gede ber. Ini boleh jadi aja lah. Orang negeri ke orang gapo gini tu. Orang buat ataupun orang ada puji dok gapo gini ke. Pasal luar negeri dah lah. Itu boleh jadi. Allahu a'lam. Tapi ini salah satu daripada asbab. Salah satu daripada asbab. Waktu kita tu jangan nak buat jangan nak puji sangat orang. Comel lah dia ni gini kita puji orang. Nak puji dia tu baik lah kita. Kalau satu dan jika ada persyaratan, mari kita keluar selalu tu. Jadi selalu tu, kena orang kuasa tak kena hukum kan? Oh, dia puji dah pula anaknya dengan sebab kita puji. Itu nak jadi? Itu nak jadi. Wa kana radiyallahu anhu yaqulu, idha asbahta fala tuhadis nafsaka bin masa. Wa idha amsaita fala tuhadis nafsaka bin sabah. وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. الله أكبر. Kata apabila pagi masuk waktu pagi wala tuhaddis nafsaka bil masa. Muntak sedek kecek hotek hangi dengan dirimu saat itu awak gatu awak gani dak. Dan apabila berpegai pula bawa sampah nak pegai muntak sedek kecek dengan dirimu tentang apa pagi insya Allah. Tak suruh kecek dari dirimu tentang hal pagi esok. Wa khudh min sihatika. Bahkan pada apa? Mu ambil lah masa kesihatanmu tu. Sebelum mu gemih dan mu sakit. Dan masa hidupmu saat ini sebelum mu mati. Fa innaka ya Abdullah. Sesungguhnya engkau wahai hamba Allah. La tadri ma ismuka ghadan. Engkau tak tahu
kisah tu nama menggapa. Pihak ada nama menggapa sini. Nama tu banyak ke. Dia panggil tu, begitu mati mak, dia panggil tu. Dia panggil gapa, mana mamak tu mana dia? Mana orang beli dia mana? Tak ada lah. Dia panggil tu mana mayak ke? Takkan? Mana mayak tu, mana mayak? Kan? Bagi sejak pak, jangan asal panggil lagi. Nama gapa gitu lagi. Jangan asal panggil lagi. Oh, mari dah. Tak ada kata. Ramli ke Datuk tu mari ke. Tak ada nama sungai apa. Sebab ini kalau tak terima semuka kau dan isap pun tak tahu dah nama muka apa. Eh, tu penayak tu dia mati ke. Dia sahabat ajar ke. Tak ada kalau nama itu. Tu nama ke apa? Nama mayat ke nama jenazah. Bawa kita kubur. Barulah orang tanya, mana kubur dia tu? Oh, mana kubur dia tu? Bawa dia dah kubur tu baru tu baik nama kita. Tu baru tu baik nama kita. Ni nak ayat kata berat. Sebab tu Ibn Umar di sini bui satu perkara yang mana kita kena ambil perhatian dah diri kita saat ni. Dan daripada Abdullah bin Sinan an Abi Dzar annahu qala fil mali salasah syuraka. Dia kata daripada Abi Dzar sesungguhnya dia kata apa? Fil mali salasah syuraka. Pada harta ada tiga alman harta, ada tiga kosi perkosian, tiga perkara kosi dari harta saat ini. Satunya al-qadar takdir, la yastamiruka an yadhhab bi khairiha aw syarriha min halakin aw maut. Qadar saat ini kata ia tak ada suruh engkau pergi dengan kebaikannya ataupun pergi dengan keburukannya daripada binasa ataupun mati. Sebab kita tak tahu harta kita tak ni tu. Dan kita tak pergi harta tak ni tu. Dia tak ada suruh kita pergi mati ke pergi. Apa ni? Dia panggil kata buat baik ke jahat ke. Semua tu dia panggil kata takdir Allah SWT. Yang kedua ni hak kasi ni apa? Al-waris orang makan saka. Yang taziru antazara saka. Orang makan saka ni nanti nak tunggu bila nak tak pala dia. Tak pala mana? Tak pala dia kubur lah. Bukan tak pala dia kerang-kerang tidur sudah ada. Orang makan saka ni nanti nak nanti bila kau engkau nak tak pala engkau. Nak tak pala dia kubur lah. Suma yastaqaha wa anta zamimun. Kemudian mereka tu ambilnya. Harta saat ni dia. Dalehah engkau saat ini dengan zamim, engkau saat ini kepada keji sekali. Kalau muduk dari syurga, muduk dari kubur, kalau yang baik, kubur boleh membawa kamu ke mana baik, kalau merasa tak ini. Kalau mungkin itu dengan cara yang buruk, maka muntuduk dari keadaan yang celok. Berarti yang temu kursi pula, siang ketiga, kursi yang tiganya, wa anta salis fa inna sata'ta antakuna a'jal salasah, fala takunanna. Patut engkau lah orang yang ketiga dalam harga apa? Harga dua-dua saat ini. Takdir duit saat ini. Pergi ke baik, pergi ke buruk. Lepas tu, apabila mutak pala saat ini. Mengkosi juga. Kosi lagi apa? Dia kata, kosi kalau molek, molek. Harta mu saat ini lah. Kalau harta mu molek atas dunia, mu molek dah kubur. Kalau harta mu tak molek atas dunia, mu pun tak molek dah kubur esok tu. Fa in istata'ta an la takuna a'jaz salasah fala takuna. Kalau boleh mu tak sempat jadi orang yang kursi tiga perkara tu lebih baik. Lebih baik. Nak ada lagi apa? Harta dah ni ni jaga yang boleh. Wis selamat, wis aman, wis kena dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, patu mati mu saat ini juga mu mati dengan cara yang boleh. Harta saat ni tu, kira kata mati tu mutu boleh gunung harta mu dengan anak mu ko, dengan isteri mu ko, dengan pok dawa ko, dengan siapa-siapa dalam rumah boleh gunung harta mu tu dengan cara yang baik. Itu maksudnya. Sebab itulah inna Allah azza wajalla kata lagu mana dalam Quran, lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak boleh tak akan kamu terima kebaikan. Kebaikan ni apa? Albir, segala kebaikan. Hatta tufiqu ma tuhibbu, sehingga kamu tu nafkah ataupun beri apa yang kamu sayang sekali.
Eh, kamu saya sekali. Nak ayat kata, kita duduk atas dunia saat ini, harta kita saat ini, duduk dalam kebaikan. Eh, duduk dalam kebaikan. Kursi situ. Eh, apabila kita tak pala pun, harta kita terjadi orang yang paling baik sekali bagi kita. Eh, orang pakai saka ni tak kira dah. Kadang-kadang kita tak pala-pala tu, harta kita buhlah dalam banci demo. So, dua, tiga, hak ni, 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 hak ni. Kita sakit, pakai harta kita tak jadi apa. Masuk pun sakit, tak ada duit. Kalau ni pun tak ada duit, kenapa tak padu? Kau tak paling celaka sekali. Dari harta kita. Nah, aduh. Bila mati Pak Hani ni, mati dengan apa? Mati dengan harta kita. Eh, demo habis. Atau duduk dalam keadaan, kita tak ada boleh buat kebajik, kesikir, habuk tentang harta kita. Eh, kita tak akan terlepas sehingga tus al-an marika. Apa ni? Ditanyakan tentang harta kamu. Min ainak dasabtahu mulik mana dan fima anfaqtahu dan mulana lalika. Itu paling besar sekali dari harta saat ini. Sebab itulah kita duduk di dunia saat ini, usahalah harta kita itu jadi tempat yang baik. Ada, we ada sikit sedekah kau, we ada wakah kau. Nah, ikutlah kapa-kapa kita mati pak saat ini. Hak ni tiga rais ini ni wakah ya. Tulis dia baca tak apa, tak apa batas. Eh, boleh dia baca. Tulis wasiat tak apa, tak apa batas. Eh, situ tu tiga rai, situ tu kelapa. Wakah weh. Eh, tu wakah tu mulai kena tentu lah. Kita tentu selalu mudah. Kalau kita tak tentu saat ni, ni wakah ni. Dia di masalah orang nak cara. Wakah kau siapa ni? Ada mata umum lah. Umum tu ikut. Dia mahu sidik marina pun kita tahu. Hak yang nak yatim hari pun kita tahu. Kalau kita tentu, ni wakah tak nak yatim weh. Untuk nak yatim. Ini wakah untuk sejik, untuk sejik. Dia lagi tu. Ada pun ini wakah untuk keluarga. Ada tu kan? Wakah untuk keluarga. Mana tak semua keluarga tu boleh guna ke bawah tu. Tapi nak tak boleh cara lah sebagai. Kalau boleh cara tak ada kan? Nak puas enggak? Tak kena berdiri hari dengan hati dah pula. Tapi, orang panggil ada wakah ni ada dua. Wakah khairi, wakah kebajikan umum. Wakah zerri. Zerri saat ni ni wakah keluarga. Tadi saya wakah pasal yang seorang yang kata kebong sini ni 10 rai ni wakah untuk bakar sikit-sikit ataupun wakah anakku dan cucu-cucu serapih cucu ataupun habis serapih cucu saat ni ni wakah tu nak ada umur lah wakah saat ni ni tak ada kait tuan dia kena masuk dalam umur kena masuk dalam sidik no. Masuk pada anak yatim ke dia lagi tu wakah kalau wakah keluarga. Kalau wakah keluarga itu kira tak siapa siapa sup dok dok ada keluarga itu siapa akhir dia macam lagu hal itu tu sini hal itu bagi setahun sekali tak tu tapi kan kena ada orang cara molek lah orang cara molek tu orang cara tu hak sakit kepala sebab tu kita dahululah kita dahululah diri kita dengan kebaikan sebelum pada kita letak kepala di dalam ada kubur seperti mana Ibnu Umar di sini beri kepada kita tentang hidupnya saat ini supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Taala dan ingat kepada alam akhirat kepada alam akhirat dan kita tu dalam hidup saat itu kita boleh cuci lah hati kita boleh cuci hati apa ini saat itu supaya kita jadi orang yang penuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam yang mulia ini dan sekadar saja insyaallah sama-sama kita boleh ambil faedah dan boleh ambil manfaat seperti kita duk gila nak makan ke tu duk kelio ke tu duk kelio ke ni kita ingat kita ingat kita kena ingat kata semoga Ibu Umar ingat kata gapo wahila bainahuma bainama yastahun kata suatu hari akan di sekat di antara kita dengan apa yang kita rasa segala lazat nak makan hari ni. Atau kita beli untuk menggapa akan disekatkan pada suatu hari. Tak kira dah harta dunia sekat ni tak. Tekan bumi. Oh dia buat kita tu pun ada beliau pun ni pun ada beliau tak makan dah. Tentu tu hak dunia macam tak kira. Maka insyaAllah sama-sama kita berdoa supaya kita boleh gunakan hidup kita dalam kebaikan insyaAllah ta'ala dan harta-harta kita pun kita boleh gunakan dalam kebaikan. Maka sekarang saja subhanallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.